Bang, Iya. kamu mau sampai kapan kayak gini terus, Bang? Sudah setahun kamu nggak bekerja. Hutang kita ada di mana-mana, Bang. Anak kita juga sakit kuning, Bang. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Iya sayang, aku juga ngerti kok. Biar rumah sakit itu nggak sedikit. Aku jadi tambah bingung. Aku udah nyari kerja sana sini, tapi belum dapat juga. Kamu yang sabar ya. Kamu jangan nangis gitu dong. Aku jadi tambah bingung. Ya udah, sekarang aku pergi dulu ya. Kali aja di luar sana aku ada kerja. Karena tak ingin melihat Anggi terus menangis, Ipul pun limbung dan tak bisa berbuat apa-apa. Di tengah tangis sang istri, tiba-tiba seorang wanita dan lelaki tak dikenal menghampirinya. Anda bernama Ipul? Ya, saya Ipul. Anda apa ya, Mbak? Boleh. Kita bicara bertiga. Boleh. Kita ada misi untuk menghabisi seseorang. Apa Anda misi? Oke, saya bersedia. Bisa lihat fotonya? Ini fotonya. Begitu kita kasih kode, Anda langsung bergerak. Oke, siap. Yuk, segera. Wanita yang dibonceng itu target utamanya. Oke, siap, Bang. Mereka gak ada hubungannya sama semua ini. Diam! Kamu telah menghancurkan kepercayaanku. Dan kamu, kenapa tidak kamu nikahkan saja anak kamu dengan laki-laki lain? Perjanjian agar kamu tidak lagi berhubungan dengan wanita itu. Ayo, cepat. Aku tidak ada waktu untuk meladeni kalian. Tanda tangan. Lihat, aku lolos jadi pegawai negeri nih, nama aku ada di sini. Alhamdulillah. Akhirnya perjuangan kamu selama ini gak sia-sia. Ibu bangga sama kamu, ibu bangga. Ini fotonya. Begitu kita kasih kode, Anda langsung bergerak. Menurut orang kita, itu kediaman Mary. Itu dia target kita, yang lagi bercengkrama dengan ibunya. Ingat, target kita adalah wanita muda itu. Jangan sampai kamu salah. Setiap sore dia pulang ke rumah jam segini, dijemput oleh ibunya. Bang, kenapa ngadu-duanya kita habisin? Jangan. Target kita cuma Mary. Jangan sampai salah. Oke, aku paham. Setelah mengecek kediaman dan kebiasaan Mary, ketiganya pun memilih pulang. Namun berbeda dengan Ipul, yang seperti tak sabar menunggu eksekusi esok hari. Ibu, udah dari tadi di sini. Kok nggak masuk aja ke dalam? Kalau ibu masuk ke kantor, nanti takut ganggu kamu kerja. Ya enggak lah, Bu. Ya udah, kita pulang ya. Yuk. Udah? Udah.
Sejak pergi meninggalkan puskesmas, Mary curiga jika dirinya tengah diikuti oleh orang tak dikenal. Bul, kamu siap ya? Iya, Bang. Kita salib di tempat yang sepi wanita itu. Lalu, kamu pukul wanita itu dengan benda yang kamu pegang. Ingat, wanita yang dibonceng itu target utamanya. Makasih, Bang. Jalan menuju pulang, Mary mendapat sabetan benda tajam. Mary yang terkena pukulan benda tajam seketika langsung ambruk bersama sang bunda di tengah jalan. Warga yang melihat kejadian itu langsung membawa dua wanita malang itu ke rumah sakit. Ya, dua kali Mary mampu lolos dari maut. Hal tersebut membuat Yuni naik pitam. Wanita parubaya itu pun meminta Wati untuk kembali melancarkan misinya. Berbekal senjata api, Ipul kembali melakukan tugasnya sebagai eksekutor. Ini adalah kesempatan terakhir buat lu. Jika gagal lagi, maka lu gak akan dapat sepeser pun uang dari gue. Paham? Oke, Bang, gue ngerti. Ini senjata api buat bekal lu. Oke, Bang. Ayo, Bang.